Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bandung melepas tim pemeriksaan hewan kurban di pemerintahan Kabupaten Bandung. Pemeriksaan hewan kurban meliputi pemeriksaan gigi, sapi, lidah, dan hewan yang memenuhi syarat akan dipasang label sehat. Nah, di sehat nah. Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bandung melepas petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban tahun 2019. Pemeriksa hewan kurban di Kabupaten Bandung juga melibatkan tim dari Dinas Kesehatan yang beranggotakan 150 orang. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan meliputi pemeriksaan gigi sapi dan lidah. Hewan yang memenuhi syarat akan dipasang label sehat. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, kegiatan pemeriksaan hewan kurban merupakan rutinitas tahunan. Selain pemeriksaan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung, tim pun akan melakukan inspeksi hewan kurban di 31 kecamatan. Kalau petugasnya yang mengirimkan ya. Bagi hewan kurban yang dalam kondisi sakit ringan seperti flu, akan dilakukan perawatan hingga bisa sembuh dan siap untuk dikurbankan. Rezitya Prasaja, Bandung TV.